Pembinaan Terminal Baharu Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Fasa 2 dilaksanakan serta-merta. Pengerusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Kelantan, Nik Nazmini Ahmad memaklumkan projek Fasa 2 itu telah lama dirancang dan amat penting untuk pembangunan Kelantan. Justeru terminal lama ditutup dan dikosongkan untuk kerja pembinaan fasa berkenaan. Alhamdulillah, saya percaya sebab ni kita dah tunggu lama dan kita berharap dapat the second phase perubahan bangunan yang sedia ada, dan pembangunan fasa kedua tu akan juga ikut dapat cepat lah, sebab perkara itu sangat penting lah untuk pembangunan negeri Kelantan. Semalam, Terminal Baharu LTSIP Fasa 1 mula beroperasi walaupun belum siap sepenuhnya.